di sini sebagai pemuda Cibinong merasa apa ya, merasa malu juga ya, karena ini sudah jadi apa, sering dipublikasikan sampai keluar bahwa ini adalah tempat pembuangan sampah panjang ya, terpanjang mungkin ya, yang ada di Cibinong. Ya kelihatannya cek-cek aja Bu, yang nggak ada reaksi untuk apa, untuk apa, membersihkan tempat-tempat yang balai ini, sampai tetap aja buang gitu, nggak ada perhatian kurang gitu Bu. Targetnya simpel aja lah, kita pengen mewariskan nama baik, kita pengen kita punya karya yang monumental. Setelah nanti dari sisi apa orang melihatnya, tapi buat saya ini pun sudah monumental gitu. Sentral udah kagak bisa lewat ya? Bang, bisa deh sini dulu ya. Mana? Enggak, yang ke sononya. Iya, bisa. Ya, ini ke main jebol ini ya? Dulu ini pintu air. Kalau orang dulu bilang ini namanya sentral ya? Sentral, dulu juga di sini sentral itu kalau bahasa orang kampung itu ada sentral. Dulu itu buat PLTA. PLTA tadi kita tanya juga yang sesepuh sini, tahun 60 tuh masih beroperasi. Dulu kalau pusatnya listrik itu waktu itu di sini ya, jadi dinamakan sentral ya. Dan di sana juga ada apa? Ada irigasi gitu. Irigasi itu untuk pengairan sawah. Itu jadi fungsi Kali Baru ini yang saya sebutkan kemarin, satu sisi memang untuk sumber mata air. Terus yang kedua mungkin fungsinya itu untuk irigasi, karena kita lihat masih banyak pintu-pintu air yang untuk pengaturan airnya itu yang menujunya ke sawah-sawah gitu ya. Kalau kita berprinsip gini ya Teh ya, semua orang pasti punya naluri senang sama kebersihan ya. Cinta kebersihan ya, semua pasti cinta kebersihan. Dia akan buang sampahnya yang ada di sekitarnya. Dan saya mengamati gini Teh. Saya berpikir kalau Kali Baru ini terus diangkat sampahnya, ya kan kita nggak akan bisa lah ya. Dalam artian jumlah sampah yang dibuang ke sungai dengan aktivitas kita pengangkatan sampah, baik itu dari kita di Karangtono maupun Pemda, saya yakin nggak akan sanggup ya tanpa memotivasi orang untuk tidak buang sampah ke sungai gitu ya. Terus yang pemikiran kami juga di sini bahwa mungkin kalau di bawah sungainya itu ada penghuninya, mungkin orang juga akan apa ya, nggak enak atau malu buang sampah ke sungai karena masyarakat melihat oh, ada penghuninya. Mungkin kalau untuk masyarakat Cibinong dan Bogor itu tidak terlalu banyak dampak juga untuk hari ini. Ya kan tidak saya enggak bicara misalkan baku mutu air nanti ke sana enggak ya. Hari ini mungkin mereka masyarakat Cibinong tidak terlalu terdampak. Terdampaknya hanya estetika aja. Hanya estetika enggak enak dipandang, ya kan gitu. Ya kita lewatin enggak dipandang lagi selesai permasalahan. Tapi kan ada saudara-saudara kita yang di Jakarta yang memang akan terdampak luar biasa. Makanya upaya kami di sini mungkin apa ya, kami hanya mampu ya mempublikasikan Kali Baru, hanya mampu mengajak orang untuk lebih peduli ya, syukur-syukur setelah peduli biasanya kan melihat ya kan, peduli cinta. Fungsi ya, karena sudah tidak begitu berfungsi baik untuk drainase ke apa, irigasi untuk ke sawah karena sawahnya sudah tidak ada, terus juga mungkin di sana juga gudang air sudah tidak berfungsi, termasuk mungkin sudah tidak dipergunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Dampaknya pasti kan kalau sudah tidak dipergunakan juga kan
nggak mungkin ada, bukan tidak mungkin ya, mungkin perawatannya sudah tidak diperlukan lagi ya, gitu. Dan juga mungkin di sini memang konstruksi bangunannya itu memang sudah, ya kalau kita beracu dengan bangunan yang ada di gudang air itu 1922, berarti ini bangunan itu memang sudah tua ya, peninggalan Belanda gitu ya. Dan juga kalau saya bilang penyebab banyak faktor lah ya, yang satu-satunya itu faktornya, yang kedua mungkin sampah juga, sampah yang akhirnya bisa merusak jembatan-jembatan, banyak pohon-pohon tumbang itu yang masuk ke Kali Baru ini menyumbat sampah, akhirnya air menahan mungkin jembatan itu nggak kuat, akhirnya jebol gitu ya. Jadi banyak di sini ini yang apa, yang longsor gitu ya. Nah, berangkat dari situ kita dan saya dan teman-teman mungkin berpikir bagaimana caranya permasalahan sampah di Kali Baru ini bisa sedikit teratasi dengan kiprah kita, yang kita mulai dari ya kita bersih-bersih dulu aja, yang sederhana dulu aja, mungkin awalnya itu aja dulu. Ada rasa kepedulian aja dari teman-teman terhadap lingkungan yang kita lihat ya kurang-kurang enak dipandang lah gitu ya. Mungkin itu aja awalnya sih, sederhananya itu. Hari ini kita susur kali ya, kan kemarin kan sempat banjir, ditakutkannya nanti ada sampah-sampah yang menyumbat di aliran kali yang biasa kita laluin. Banyak controlling juga per minggunya ini gitu. Ini kegiatan rutin kita Karang Taruna Kecamatan Cibinong setiap 2 minggu sekali. Yang pertama, kondisi badan ya harus fit ya gitu ya. Kedua, peralatan ya, peralatan seperti golok, terus gergaji. Ketiga, perlengkapan safety seperti helm, terus life jacket. Kita kebetulan juga punya perahu karet. Perahu karet di sini kita pergunakan. Kita turun dulu aja ke Kali Baru. Yang pertama kita lakukan turun Kali Baru. Gimana caranya Kali Baru itu bisa tembus dulu pakai perahu? Karena awalnya kan nggak tembus juga teh. Jadi banyak bambu dan segala macam gitu ya. Dan ada kecenderungan di Kali Baru ini ada zona-zona yang memang selama ini tidak terjamah juga, karena tidak terakses ya. Jadi sampingnya dinding bangunan, ya kan? Jadi tidak terakses, gitu. Bahkan penghuninya juga mungkin ada kecenderungan belum pernah ya dia turun ke kalinya, karena kan apa ya? Saya nggak bicara masalah aturan ya. Kalau kita bicara itu juga bukan kewenangan saya untuk bicara aturan, yang bangunannya itu memang nempel-nempel ke sungai gitu. Jadi kita coba terobos ke situ, kita melakukan aktivitas, dan dari situ kita juga kadang-kadang suka ada diskusi dan bikin kajian-kajian yang bagaimana sih cara penanggulangan Kali Baru sekemampuan kami di sini, gitu aja. Sedangkan di sini ini juga kan banyak tanaman-tanaman, oke lah penghijauan, oke, banyak penanaman pohon segala macam. Tapi juga saya lihatin banyak tanaman-tanaman yang tidak punya nilai ekonomi, yang akhirnya tanaman itu besar, takut menimpa atau misalnya rubuh ke jalan atau menimpa rumah, ditebang, dialirkan ke sungai. Kalau dipotongnya pendek-pendek, oke. Tapi rata-rata kalau bisa kita lihat nanti banyak apa kayu-kayu yang panjang, itu kan nanti akan melintang dan menyumbat. Makanya kami di sini coba, yang penting lancar dulu. Yang penting lancar dulu, kita turun pakai perahu, ada penyumbatan, kita bikin lancar dulu aja. Malah lagi. Kiri, kan. Yo. Thank you.
saya Mulyadi, asli dari Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong. Sehari-hari kegiatan saya paling markir, terus yang banyak saya kalau malam kan saya markir, kalau siangnya saya di pertanian, Bu, cocok tanam. Ini emang dulunya kan apa ada pasar ya, di sini pasar, bekasan pasar udah kena kegusur, karena kan sampah-sampah kan numpuk tuh, numpuk, jadi belum pernah di sama dari dinas apa itu nggak dirapin lagi, Bu. Akhirnya kita sama di Kang Denny nge-share di grup nih, di grup yang karung-karung kecamatan. Ya udahlah, kita akhirnya dari situ, Bu, kita ya, kompak, langsung kita rapi-rapihin. Kegiatan awalnya dari situ. Selama memang sungai ini tidak berpenghuni, sungai ini akan tetap seperti ini. Yang kedua, manakala ada penghuni dan ada orang di situ, berarti kan ada kebutuhan yang harus dipenuhi, kan itu beranjak dari situ. Makanya muncullah ide-ide bagaimana kita bisa tetap ada di sini, kita bisa terus berkiprah di sini, dan kita ada apa ya? Kita terfasilitasi lah. Kita coba, oh, bagaimana caranya bisa menghasilkan apa pemasukan untuk operasional kita tanpa usaha yang menimbulkan banyak sampah. Pandemi kemarin ya saya liatin yang hanya pertanian kok yang kelihatannya agak bertahan ya. Ada kecenderungan ya karena memang apa kebutuhan dasar manusia ya, walaupun kita lockdown di rumah ya kan, kalau bahasanya apa sih ya, isolasi mandiri, makan tetap makan kan gitu. Berarti kan perekonomian apa pertanian ini terus berjalan gitu ya, selama manusia masih ada kan tetap berjalan. Saya berpikir ke teman-teman yang terutama yang belum punya pekerjaan, kalau saya panggilnya petani nggak akan mau teh. Dia nggak mau, misalkan yuk mau jadi petani, nggak mau. Tapi kalau saya ajaknya yuk bisnis pertanian. Bisnis pertanian, mereka seolah-olah bisnismen, bukan petani. Padahal kerjanya tani-tani juga, gitu ya. Jadi saya bahasa ini, yuk kita bisnis pertanian, gitu. Kita nggak mau dibilang petani, kita bisnismen pertanian, gitu. Jadi makanya yang saya lakukan di sini mungkin lebih banyak penanaman bibit, gitu kan ya. Nanti kita juga mungkin bisa ada yang bisa jadi mentor, yang kayak sekarang misalkan ada kita belajar okulasi. Ya kan, segala macam, dan tanaman yang kita jual juga di sini rata-rata bibit ya. Bibit alpukat ini kita buat karena memang untuk apa ya, penanggulangan sedikit sampah ya. Jadi kan di rumah makan kadang-kadang kan banyak biji-biji alpukat yang terbuang gitu ya. Biji alpukat ini akhirnya kita bibitkan gitu, jadi apa, kita biar tumbuh dulu jadi apa tunas lah, entres ya. Nanti bibit alpukat ini sengaja kita buat. Orientasinya sebetulnya gini, pada saat misalkan ada masyarakat yang mau melakukan kegiatan atau aktivitas penanaman pohon dan segala macam, mereka boleh minta ke kita secara gratis gitu ya, gitu. Dan tapi kalau misalkan yang memang mereka untuk ditanam sendiri komersil ya kita jual gitu. Tapi kalau ada teman-teman yang memang punya aktivitas penghijauan, itu bisa kita berikan secara cuma-cuma ya, dengan kesediaan yang mungkin nggak terlalu banyak di sini. Gitu. Ikutlah terus ngembangin di sini, Bu, ajak ke rekan-rekan nih. Karena potensi buat apukat nih, buat pembisnis ini agak lumayan, Bu, hasilnya. Buat agak penjualan dari pembuahannya. Ya, alhamdulillah, Bu, ini sangat positif. Ya, buat rekan-rekan semua juga yang mau belajar tanaman apa dan lain-lainnya yang dari ternak ikan, lele apa dan bebek gitu bisa diiniin, Bu. Sekaling tukar pikiran aja dah. Intinya mah, ya ada niat, ada semangat, itu aja, Bu. Zaman sekarang gini teh ya, kalau kita ngajak orang, kalau kitanya enggak konsisten, enggak total, orang akan mau. Saya ngajak teman-teman, oh yuk kita macul gitu ya. Tapi sayanya enggak macul, teman-teman enggak akan mau. Gitu kan, tapi kalau misalkan, yuk macul, saya sambil macul, teman-teman pasti ikut macul. Jadi kita memerintah dengan verba, dengan bahasa, tapi sambil melakukan apa yang kita inginkan dari mereka. Kalau dibilang sulit, enggak kok. Tergantung ambisi enggak kita, berapa orang kita mau ajak.
kalau kita ada ambisi, wah akan saya akan mengajak banyak sebanyak-banyaknya orang, pasti akan berat. Tapi kalau tidak, kita tidak punya targetnya, ya mudah-mudahan ada orang yang tergerak. Itu aja, jadi mudah-mudahan ada orang yang tergerak gitu kan ya. Tapi nah itu kan doa. Iya kan? Okay. Yang di Eno bang, ini nggak terlalu parah sekarang. Kurang parah. Yang di Lampia sekarang yang parah. Yang bambunya terganggu parah. Hari Minggu kemarin banjir, hari ini kita lihat kondisi di lapangan seperti apa. Nanti Agam laporkan, nanti Agam bisa report hasil temuan hari ini. Nantinya itu ke depannya mungkin di minggu depan atau di hari Minggu besok. Mohon dari rekan-rekan dipersiapkan alat-alat seperti pertama yang utama itu senso ya. Senso karena kendala pohonnya itu besar sekali itu. Kalau yang bangun infrastruktur dan segala macam biarkan urusan pemerintah. Iya kan gitu. Kita Karang Taruna punya peran untuk membangun sumber daya manusia ya. Manusia yang terbangun itu biasanya bisa kita lihat dari mulai adanya kepekaan. Jadi Karang Taruna itu sebetulnya apa ya? Belajar berproses. Endingnya itu dilahirkan orang-orang yang punya kepekaan. Punya kepekaan, punya empati. Kan endingnya itu. Banjir sampai sini, Om? Yo, ini sampai sini. Wah, iya benar. Oke, Om. Ya. Pada saat ada permasalahan, mereka minimal anak-anak Karang Taruna itu pada saat berpikir itu konstruktif, teh. Jadi dia ngelihat itu udah tatatatatatat gitu ya. Jadi udah terstruktur gitu. Jadi mereka dibiasakan berpikir konstruktif gitu. Jadi mereka ngamatin ini, mereka langsung berpikir harusnya ini. Apa yang harus dilakukan pertama? Langkah-langkahnya apa? Apa kendala? Mereka sudah terkonsep dengan belajar dari mulai apa kegiatan-kegiatan sederhana itu mereka belajar misalkan masalah. Itu sebetulnya. Hari ini adalah hari di mana kita akan belajar pelatihan sambung pucuk. Nah, di Taman Karta ini kalian akan dilatih bagaimana caranya kalian nanti akan mensambung pucuk buah atau pohon alpukat. Kompromi dulu Bu, saya sama dari Karang Taruna Ciriung ya, sama Kang Ewin dan sama yang kawan-kawan yang lainnya. Akhirnya saya musyawarah dulu sama Karang Taruna Pabuaran dan sama yang lain-lainnya, sama Kang Denny. Ya dari seperti itu Bu, akhirnya terjalin dan nih kita bikin kegiatan di sini nih, udah gotong royong membersihin ini buat edukasinya yang lebih bagus lagi Bu. Ada yang tahu sambung pucuk? Belum ya. Kalau cangkok kan dari tanah. Ini sambung pucuk. Ini nanti kita ganti pucuk atasnya ya. Kalau stek itu dipotong, ditancap. Nah, itu stek batang namanya. Jadi ada banyak macam cara untuk mempercepat pembuahan, makanya kita di sini lebih fokus ke sambung pucuk. Cara motongnya. Makanya kita coba juga preventifnya itu dengan pencegahan dengan memberikan pembelajaran ke anak-anak sekolah dasar, ya kan, sekolah dasar. Yang pertama mungkin sebetulnya saya nggak buka kelas ya, nggak buka kelas. Oh saya mau bikin banyak, nggak direncanakan juga, tapi banyak apa guru-guru yang datang ke sini akhirnya minta diajarin cara sambung pucuk, terus juga mereka kita kenalkan dengan tanaman. Nanti di sini ini kita kasih bibit alpukat, yang bibitnya itu dibuat di sini teman-teman yang bikin ininya penyemaiannya. Nanti mereka sambung, mereka bawa pulang. Jempol sama ini. Gitu, mereka setelah kita ajarin, mereka juga harus belajar merawatnya.
Gitu. Jadi di sini nggak hanya diajarin, tapi bibitnya dibawa pulang. Dibawa pulang mereka, kita persilakan untuk bawa pulang dan nanti biarkan mereka ngurus di rumah. Cara matangnya kan tahu kan tadi? Cara matangnya. Oke, matang. Ya, alhamdulillah sih, Bu. Dari buat kita ngajarin buat dari anak sekolah, terus saya udah ada panggilan buat apa, dari panggilan buat nyambung nih ya, Bu, ya, di tempat-tempat lain. Dan terus warga ini juga pada ngikutin nih, akhirnya pada bikin nih, dia pada bikin, kayak bikin kelompok pertaniannya ada nih, misalnya dari daerah Cilangkap, apa daerah Bogornya, sono kotanya. Tapi kita bicaranya lingkungan itu secara luas ya. Lingkungan itu yang kami bilang itu kayak circle ya. Jadi lingkungan itu adalah include, termasuk ya ada orang di situ, ada sumber daya alam di situ, ada tanah dan segala macam, termasuk ada aktivitas di situ gitu. Saya menambahkan bukan bicara fisiknya juga ya. Jadi bukan bicara hanya bicara benda atau kata bendanya ya. Termasuk kata kerja saya masukkan dalam kategori lingkungan gitu. Karena semua saling apa ya? Saling yang tidak bisa dipisahkan gitu. Bertindaknya lokal aja, tapi berpikirnya global. Gitu. Lakukan apa yang kita bisa sekecil apapun. Bisa jadi yang kecil itu yang memang bisa mempengaruhi dunia. Ya, menurut saya Karang Taruna ini bagus, Bu, ya, membantu ya anak-anak pengangguran dibina sama Karang Taruna, dari pertanian, pertanaman, terus sampai peternakan, Bu. Dengan adanya pulang ini dari Karang Taruna, anak-anak muda bisa berwirausaha, usaha, dan lain-lainnya dah, Bu. Ya, buat rekan-rekan, ayolah kita maju biar semangat lagi untuk menghasilkan yang positif buat dari pertanian, dari perikanan, dari plat macam-macam yang ada di Taman Karta ini kita kembangkan lagi biar lebih maju lagi untuk masyarakat, untuk menjaga lingkungan lah yang udah dirapihin sama teman-teman di Taman Karta ini. Kalau orang ngelihat Kali Baru jadi ingat Karang Taruna. Kita pengen mewariskan nama baik untuk anak saya, anak-anak kita di sini. Kita punya anak segala macam. Mewariskan itu aja. Kita wariskan nama baik itu, yang mudah-mudahan nama baik itu yang nantinya bisa memotivasi. Bawa.